Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kota Malang, memfasilitasi para pelaku usaha, khususnya UMKM dalam mengembangkan dan mempromosikan produk-produk unggulannya. Sehingga nantinya produk lokal ini tidak hanya bersaing di level nasional, tapi juga di tingkat internasional. Momen tersebut dikemas dalam acara bertajuk Coaching Clinic yang dilaksanakan di salah satu mall di Kota Malang pada 8-9 November 2019. Dalam event ini, pihak DPMP TSP menghadirkan narasumber yang cukup kompeten seperti dari Telkomsel, Astri Anggraini, dan dari BRI Malangkawi, Muhammad Yusuf Devi Effendi. Dalam gelaran tersebut, Astri memperkenalkan dan menjelaskan beberapa aplikasi seperti My Apps yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mempromosikan produknya. Selain itu, para pelaku usaha ini diajari cara lain agar promosinya langsung mengena ke sasaran yang tepat, misalnya kaum milenial. Sementara itu, narasumber dari BRI memaparkan bagaimana cara memperoleh modal dengan cara yang mudah dan cepat, serta dengan bunga pinjaman rendah. Bagi pelaku usaha yang berminat memiliki aplikasi promosi via daring dan membutuhkan modal usaha, langsung dilayani saat itu juga. Terpisah, Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMP TSP Kota Malang, Sony Baktiar, mengaku jika acara seperti ini sangat efektif dan terbukti saat berlangsungnya coaching klinik banyak pelaku usaha yang bertanya. Ini menunjukkan bahwa tak hanya pelaku UMKM saja yang antusias, sehingga ke depan akan lebih ditingkatkan acara seperti ini. Selain memberi pembekalan seperti ini, dalam event ini juga terdapat berbagai pelayanan, misalnya pengurusan izin usaha dan kartu identitas anak. Ahmad Syaiful Afandi, Dinas Kominfo, Kota Malang.